Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya di perbatasan desa, bro. Ini, bro, masih biasa sih di sini sendiri ya, bro. Ini di depan sana ada pohon keling masih kecil-kecil ya, bro. Register 10 sama register 50-an, bro. Ini suasana sepi bro, soalnya di sini menuju hujan. Ini jalannya juga sempit. Kita akan menuju pohon angsana sono keling doyong bro. Oke, kita menuju lokasinya bro. Dan lewat sini bro. Oke bro, ini saya pakai kamera jelek bro, soalnya yang satu sedang diservis di rumah. Ini kita melihat. Ada sekitar 8 pohon, bro. Di sini, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga ada makam tua, bro. Ini dia, bro. Sono keling register 85, bro. Tingginya cuma 4 meter, bro. Di sana bercabang, bro bercabang ya ini untuk LD nya kira-kira masuk 28 bro 28 register dan ini ada juga yang doyong bro angsana sono keling yang doyong register 90 LD nya register 30 bro ini bro kayunya doyong ini juga pendek Duh. Ini info juga bro di daerah saya Sono Keling itu mutlak milik warga dan di sini kadang orang yang punya kebun contohnya kebun ini datang ke rumah saya menawarkan pohon tersebut ditawarkan harga berapa dan saya cek lokasi seperti ini. Setelah kita melihat barangnya, kita kembali ke rumah itu orang hari berikutnya dan kita menawar ya, Bro. Jika deal ya kita itu jadi hak kita, kita bayar. Jadi tidak ada yang namanya pembalakan liar ataupun illegal logging ya, Bro. Di sini murni membeli dari warga, soalnya di Pulau Jawa sudah mayoritas tanah itu udah ada yang punya milik punya sertifikat aja bro ini di depan saya juga register 60 bro Lengkar dalam LD nya gali ini masuk 19 ini masih register 20 Nih, ini di depan ada register 100 sama register 90 bro ini bro nih ini dia ini agak lumayan tinggi bro tuh tinggi tuh di bawah ada rumah bro di sebelah sana ada rumah ini yang satunya lagi di sini agak kecil register 90 bro ini lumayan agak panjang juga namun masih 90 tapi di atas agak perengkol itu bro agak perengkol ya di sini juga masih banyak baby baby angsana nih bro sono kelingnya tuh masih kecil kecil nih masih kecil kecil ini bro ini sekiranan masih 50 tahun lagi tuh bibit bibit unggul masih banyak di sini dan ada penerusnya jika ini ditebang ya namun ini belum dijual dan saya hanya untuk mengecek bahwa di sini masih banyak kayu juga kayu angsana khususnya kayu sono keling dan mayoritas di tempat saya itu sono kelingnya angsananya itu sono keling semua bro tidak ada sono brit ya ada juga satu dua dan bisa kita lihat jika pohon sono brit itu kurang laku harganya murah bro ini lagi bro register 102 untuk register LD nya masuk 30 bro ini ini tinggi bro sekitar 8 meter ada ke atas ini ini berarti wilayahnya untuk yang masuk doyong itu yang sono doyongnya itu milik orang lain, sebelah sana orang lain. Dan di sini ada orang lain juga. Besok kita akan explore ke sebelah sana, Bro. Di sana masih banyak lagi ada ratusan pohon sono keling juga. Kita lain ke waktu ke sana, kita explore sebelah sini dulu, Bro. Dan di seberang jalan sana juga masih banyak tuh, bro. ribuan sono keling. Ada register 0 sampai register 100 dan register 300 juga ada, Bro. Ini sepertinya ada yang mengawasi saya atau gimana ya bro Ini lokasi saya jam setengah 12 bro Di hutan ya termasuknya Ada rumah satu cuma itu sudah tidak dihuni lagi bro Ini dia bro sana yang tadi saya mau tuju doyong Ini akibat roboh ya bro Akibat ada angin Tapi udah lama ini bro udah puluhan tahun ada sekitar lima tahun roboh akibat angin dan juga lebatnya dari daunnya yang sebelah sana jadi roboh namun karena sono keling ini kuat jadi untuk bedogolnya itu ya dari akar tidak akan busuk tidak seperti pohon sengon itu kalau udah roboh kayak gini pasti cacat isinya ya bro kalau ini nggak bakalan cacat dijamin tidak cacat ini dijamin tetap isi bro malah tambah bagus ini ini bro kemarin ada info juga untuk subscriber ada yang komen katanya untuk di wilayah Jepara itu sono kelingnya murah-murah dan saya juga belum pernah ke sana entah itu sono brit atau sono keling atau gimana nggak tahu tapi kalau di daerah saya ini tanahnya sekitar 2 meter di bawahnya udah wadas ya cadas jadi untuk pembentukan galih isi dari sono keling ini dijamin bagus bro isinya full dan kalau untuk di wilayah Banyumas bagian utara untuk memasuki wilayah Purwokerto itu juga ada sono keling cuma di sana itu beda kontur tanahnya jadi seperti tanah liat jadi isi galihnya itu kurang bro sumpamanya itu sono keling padahal bukan sono brit kalau sono brit pasti ngeblank bro padahal itu sono keling itunya dalemannya itu loh kadang gimana ya mengecewakan loh bro sekitarannya harganya udah mau laku 5 juta sudah dipotong paling harganya 5 juta anu 500 ribu bro soalnya paling itu buat kayu bakar ya rugi jadi kontur tanah juga itu ngaruh bro, untuk info juga, jadi tidak sembarangan kita menanam sono keling, di tempat si kota itu, kota ini tidak mesti sama bro, seharusnya kontur tanah itu juga mempengaruhi isi dari lingkaran dalam ini juga bro, registernya, jadi belum tentu lingkaran luarnya itu nyampe 300 cm ya 3 meter, belum tentu isinya itu mencapai 200 cm, 200 meter belum tentu soalnya kontur tanahnya itu juga mempengaruhi dari isi tersebut jika konturnya seperti di wilayah saya dijamin bro di sini tebang sono keling register 30 50 isinya dijamin sekitaran 49 48 soalnya apa tanah sama wadah jadi akarnya itu ke bawah sudah kuat udah cukup menyerap air dan tinggal membesarkan dari isi kali tersebut beda kalau di kontur tanah liat. Biasanya di kontur tanah liat itu kayunya itu cepat gede, Bro, sono kelingnya. Penanaman kalau di sini sekitaran 30 tahun di tanah liat cukup 15 tahun udah gede. Cuma ngeblank. Jadi info juga bagi teman-teman yang di sekitar punya sana harus cek dulu kontur tanahnya gimana. Mungkin itu mempengaruhi harga. Harga sangat mempengaruhi itu, Bro jadi jangan disamakan. Harga di sini mahal, di tempat Anda itu murah. Soalnya kontur tanah juga mempengaruhi nomor satu. Meskipun itu sono keling juga bisa murah karena kontur tanahnya itu tidak mendukung untuk isi dari galih tersebut. Jadi membuat gali itu ngeblank. Jadi untuk penawaran dari juragan-juragan bos-bos itu, penawarannya rendah soalnya resikonya sangat besar. Dan yang kedua, itu mungkin sono breed, Bro daunnya itu lebih kecil dari ini dari ini terus ada seperti gergaji tuh. Besok itu besok kita vlog lah belum sempat waktu untuk ngevlog membedakan sonobre dan sonokeling jadi mungkin infonya seperti itu bro jadi tanah juga mengaruh dan juga ada tiga jenis ya ini eksplor hari ini mengeksplor kayu sonokeling yang doyong ya bro seperti baru doyong ya ini doyong dan belum dijual ini kalkulasi berarti berapa pohon tuh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ada 10 pohon bro kalkulasi itu masih harga 2 jutaan ya berarti sekitaran harga 20 juta ya sama yang gede kita lebihin jadi 25 juta ini bro harganya ya bro 10 pohon harga 25 juta ini sono keling semua dan dijamin galinya full bro. Ini belum dijual cuma kalkulasi aja bro. Jadi infonya cukup sekian. Besok kita explore lagi di masih di tempat sinilah. Sekitaran sini dan untuk perbedaan sono keling dan sono breed belum bisa saya explore. Belum saya beritahu ya bro. Yang penting info ya. Ada bunyi bro. Ternyata daun ini bro. Bunyi bikin saya kaget bro, soalnya di sini jarang ada orang lewat. ini siang hari padahal bro, jadi cerita mistis ini ya mohon maaf melenceng dari pembicaraan. ya mungkin cukup sekian info dari saya buat teman-teman ya cukup diingat seperti itu aja apa yang telah saya ceritakan tadi dan jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. jangan lupa. Untuk semangat terus, ya, bro! Mencari informasi perbedaan harga ini, itu, tapi apa yang saya sebut itu dijamin sama persis apa yang dilakukan yang lain. Oke, okay? terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.